Viral kontroversi juru bahasa isyarat atau JBI saat press release penangkapan Peggy alias Perong pada Minggu 26 Mei. Belum lama ini heboh dugaan juru bahasa isyarat Polda Jabar dituding palsu memberikan gestur terkait pernyataan yang disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas. Dalam konferensi press tersebut, polisi mengungkap peran Peggy Setiawan alias Perong yang merupakan terduga pelaku pembunuhan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, sosok Peggy Setiawan diduga pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Juru isyarat pada konferensi press Peggy Setiawan di kasus Vina bertugas menyampaikan informasi yang tepat bagi para golongan disabilitas. Namun yang menjadi sorotan ialah gerak dari juru bahasa isyarat Polda Jabar tersebut. Adapun dugaan kecurigaan terhadap juru isyarat palsu itu awalnya heboh setelah diungkap oleh akun X @pikiping. Dalam unggahan tersebut terlihat tangkapan layar dari Instagram Story milik akun resmi Asosiasi Juru Bahasa Isyarat Indonesia. Asosiasi Juru Bahasa Isyarat Indonesia menyebut kalau juru bahasa isyarat di press release kasus Vina Cirebon menampilkan isyarat yang tidak sesuai dengan kalimat dari pihak kepolisian. Karena keanehan tersebut, komunitas tuli dan juru bahasa isyarat yang tampak kebingungan dengan penampilan JBI yang dinilai tidak menginterpretasikan kalimat yang disampaikan. Mereka merasa kalau kejadian ini malah bisa menghambat akses informasi bagi komunitas tuli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.